cukup baik dari secara performance. Dan semoga ini kita berharap sih nanti hari Kamis kita dapat bermain lebih baik lagi dan feel-nya lebih dapat lagi sih. Untuk hari ini sih, tadi kan kita masih apa ya, berarti baru main pertama ya, baru main pertama terus juga masih memang menguasai lapangannya juga, terus bolanya juga, kan. Terlewat dari situ kita tetap nunjukin yang permain terbaik kita, gitu. tetap fokus lah satu poin demi poin. Kali memang kita sering bertanding di sini, tapi setiap kali masuk lagi di sini kita harus beradaptasi lagi karena kita nggak setiap hari main di sini. Kecuali kalau kita setiap hari ya otomatis mungkin lebih bisa menguasai. Jadi tetap kita harus lebih, kita udah hafal-hafal dikit anginnya kayak gimana, gimana kita latihan juga kemarin gimana. Tapi pertandingan baru lagi ya hawa baru lagi gitu. Jadi nggak bisa selalu bisa makan semuanya kemarin. Oke, ada pertanyaan lagi. Oh, kalau untuk babak kedua ya, meskipun untuk Persija kita tetap fight, tetap nunjukin.